Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Gimana kabar sahabat semua? Dan hari ini aku akan berbagi dengan kalian sekilas info mengenai Hub Guild-nya dari PGR Taiwan ya. Di mana PGR Taiwan ini agak sedikit berbeda dengan PGR global ataupun Japan ya. Di mana di sini Guild-nya tuh ada ruangan khusus, kayak base camp-nya, headquarter-nya, markas besar, dan setiap hari ada hadiah di pojokan-pojokannya, kayak ada duit, ada material lainnya yang bisa kalian temukan di setiap penjuru ruangan. Setiap hari di refresh, ganti hari, ganti hadiah. Jadi kita harus keliling-keliling buat nyarinya. Nah, di sini di tempat tidur ada. Wow, kita coba tempat tidurnya, dapat hadiahnya. Dan selain kalian nyari-nyari dapat berbagai materi atau hadiah dari Hub Guild-nya ini, kalau udah kalian juga akan dikasih serum 60 mili. Wah, lumayan juga ya. Ini termasuk ke dalam daily mission-nya di PGR Taiwan. Nah, di sini jadi buat kalian yang mau daftar mau download PGR Taiwan, aku sudah upload videonya ya. Dan di videonya ada link-nya juga, tinggal kalian klik download langsung. Wow, dapat hadiah tuh ya. Ukurannya sekarang itu PGR Taiwan sekitar 11,8 giga atau dibulatkan 12 giga ya. Ya lumayan lah, walaupun tidak sebesar bensin ya, masih bisa ya. Doakan semoga agar semua lancar rezekinya, banyak rezekinya, sehat selalu, bisa upgrade HP-nya yang lebih oke ya. Dan di PGR Taiwan ini adalah PGR yang paling dekat patch-nya dengan PGR Cina, hanya berjarak 3 patch aja nih. Kenapa? Karena PGR Cina kan seperti kita tahu agak sulit masuknya, loginnya itu beribet, bisa sampai botak pala ya. Kalau PGR Taiwan cukup login biasa dengan Gmail aja, sama dengan global, global Gmail, Taiwan Gmail, Japan bisa pakai Line, sama gitu gampang. Yang Cina aja yang agak ribet ya. Oke, nah di sini juga ada emoticon, bisa saya halo atau kiss you atau hug atau itu ya. Nah, kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and gaul. Bye-bye semuanya.